Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali beraktivitas di awal tahun 2022 ini. Untuk kali ini saya mencoba mengajak teman-teman merawat salah satu bahan bonsai yang saya miliki. Ini kebetulan bahannya adalah kelapa minion dan sudah lama tidak terawat. Daunnya nyaris sudah panjang atau membesar. Hari ini kita lakukan perawatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kondisi sekarang seperti ini. Ini ada program perpanjangan akar. Kita langsung saja pada kegiatan teman-teman, jangan di skip video ini biar Anda dapat mengetahui secara langsung dan secara utuh melakukan perawatan terhadap bonsai kelapa minion ini. Terima kasih sudah mendukung dan mensupport channel ini. Efek sudah lama tidak dipotong, akhirnya daunnya sudah menjadi jauh lebih lebar. Ini bisa kita perkecil. Untuk memperkecil daun kita potong, tinggal kita pelihara yang bagian di dalam. Sudah lama terbiarkan, makanya daunnya sampai selebar ini.